Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi ke channel kita, channel Ilha Suharji, dan kalian akan 1 hour later. Kali ini aku mau tanya sama kalian. Jadi, terutama untuk teman-teman yang ada di Wonosobo, apa sih makna Wonosobo bagi kalian? Kira-kira apa makna Wonosobo bagi kalian? Sebelumnya, saya mengucapkan selamat hari jadi Wonosobo yang ke-194. Semoga Wonosobo makin keren, makin jaya, dan Wonosobo makin menjiwai the soul of Javanya. Jiwa kejawaannya semoga semakin ada di kota Wonosobo tercinta ini, karena tagline-nya kan Wonosobo The Soul of Java. Kemarin Wonosobo Muda mengupload sebuah video, dan di situ kita komentari, dan ini komentarnya, dan video ini tercipta karena komentar tersebut. Jadi kita akan lihat nih teman-teman yang memaknai Wonosobo itu seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, apa makna Wonosobo untukmu? Apa makna Wonosobo untukmu? Ini kita lihat videonya. Ini mohon maaf, saya terlalu dekat dengan monitor karena mata saya itu sebenarnya sudah minus, sudah kurang daya tangkap, daya fokus. Jadi harus gini dan nggak apa-apa. Kita try. Ini kok nggak mau. Aku masih mencari. Apakah ini rumah? Tempat singgah? Atau ladang nafkah? Story by Wonosobo Muda. To be continued. Ini semacam kayak ada terusannya gitu. Dan ini pertama. Jajak pendapat gitu mungkin ya. Nah, sini Wonosobo Muda, apa makna Wonosobo untuk kamu? Terus, aku masih mencari, apakah sebagai rumah, tempat singgah, atau tempat mencari nafkah. Jadi, apa artinya aku buat kamu? Nah, ini kayak semacam guyon-guyon itu. Apa makna Wonosobo untuk kamu? Jawab di kolom komentar ya, jangan lupa mention dia dan dirinya. Mention dia dan dirinya. Mention dia dan dirinya. Berarti ini kemungkinan dia punya banyak, ya banyak dia lah, banyak dianya. Oke, dan ini kita lihat tanggapan dari teman-teman. Ini ada Arida Abidin. Wonosobo itu tempat yang nyaman dan ngangenin tentunya. Wah, emang sih. Kemudian ada dari Hiu 161167. Wonosobo itu bagi aku rumah. Temen kadang heran, kok betah sama kota yang gak ada mallnya? Nah, itu yang bikin saya betah dan selalu rindu untuk balik lagi ke rumah kalau sedang di kota lain. Jadi, kok bisa ya Wonosobo itu, kok betah ya tinggal di Wonosobo yang memang nggak ada mallnya? Adanya itu Rita Pasaraya tuh. Rita Pasaraya itu kayak ya supermarket. Tapi bukan mall, karena kita nggak ada mall. Dan kenapa betah? Inilah dia, Wonosobo itu punya soul apa yang bikin betah itu. Ya mohon maaf, ini di belakang berantakan, nggak apa-apa. Terus lanjut, dari Ku Widya Astuti, Wonosobo bagi dia itu rumah. Rumah, karena dia mungkin rumahnya Wonosobo ya. Kemudian ada Indah Kurnia Dotwati, Wonosobo rumah kedua. Wow. Berarti mungkin dia itu kayak bukan asli anak Wonosobo, tapi kemudian dia punya
saudara atau punya simbahnya, mungkin simbahnya Wonosobo. Ya, jadi Wonosobo jadi kayak rumah kedua gitu. Kalau kamu istri kedua. Oh. Oke, kemudian lanjut ada Eri Rosiana R. Buatku tempat menenangkan hati. Di kawan akhir namanya. Tempat menenangkan hati, bro. Apa ini? Sedawin kalau akhirnya. Ya, tadi mungkin dia itu sering kalau terus kalau pingin tenang hatinya ya mampir ke Wonosobo. Lalu lanjut dari Api DM. Tempat yang mengingat, tempat untuk mengingat dan merasakan bahwa bahagia itu sangat sederhana. Benar. Memang Wonosobo itu apa ya? Sederhana sih. Wonosobo itu kuncinya di sederhananya ini. Dia nggak terlalu mewah, nggak terlalu ya, the soul of Java-nya itu kena gitu. Deso of Java, kalau saya Deso of Java. Jadi kesan desonya itu ada dan itulah yang bikin betah. Ya itulah. Kemudian ada ya dari lanjut Eva Zuelin underscore flannel craft. Wonosobo is everything. Wow, Wonosobo kayak ibu ya. Wonosobo itu kayak ibu. Mom is everything. Wonosobo is everything. Home friend and another memories. Aku rindu. Wow. Ya, dia mungkin nggak di Wonosobo ya. Oke, lanjut. Dari Rufaida Hafni. Wonosobo itu rumah paling nyaman. Ada tanda love-love-nya. Emang sih Wonosobo nyaman. Ya, itulah. Lanjut lagi dari Ransel Jojo. Wonosobo itu tempat pulang karena ada rindu yang harus diselesaikan. Wah. Kamu lagi RDR mungkin ya. Dia lagi di luar kota mungkin. Terus dia pacarnya di Wonosobo. Ya, ada rindu yang harus diselesaikan. Oke, lanjut. Dari Yuzaharti 95. Rindu Wonosobo. Aku juga rindu. Oke, lanjut dari Kopi Bebas Indonesia. Wonosobo adalah tanah tempat lahirku. Wah, kodot ini bro, Dewi Wong Wonosobo. Oke, lanjut dari Muji 8407. Ini kayaknya aku kenal nih. Wonosobo itu tempat lahir nyong lan tempat si paling nyaman. Tempat lahir nyong bro. Jadi ketika kalian sudah memasuki wilayah yang di situ orang-orangnya pakai nyong, kemudian memanggil orang lain dengan DK, itu berarti kalian sudah masuk ke wilayah Wonosobo. Bentar, jadi kesalahan teknis itu. Oh, ini jadi di atasnya itu ya, komentar-komentar sebelumnya ya ada di atasnya. Kemudian dari Mas Famo Official, Mas Fam Official. Wonosobo is a peaceful place to memories take on, yet beautiful one to look forward to. Yang artinya adalah cari sendiri aja. Mohon maaf, nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian dari Wonosobo kita, Wonosobo itu ya kita. Wonosobo kita, komennya Wonosobo itu ya kita. Ya benar, Wonosobo itu ya kita. Dan dibalas sama Wonosobo muda, tetap promosi. Ya benar-benar. Terpromosi Wonosobo kita. Kemudian ada dari apa sih ya? Ini akunnya namanya apa sih ya? Wonosobo bukan rumah tapi tempat pulang. Oh jadi tempat pulang. Kamu pulang ke mana sih? Ke rumah atau ke? Nah itulah intinya. Kemudian ada dari Joko Trimbel. Pengen nonton bioskop neng Wonosobo. Wah pengen nonton bioskop ya? Ngomong-ngomong Wonosobo itu bioskopnya di mana ya? Dulu itu ada di Dieng Cinema. Tapi sekarang udah dijadiin kayak tempat kumpulnya anak-anak kreatif itu. Wonosobo Dieng Creative Hub. Jadi sudah enggak ada bioskopnya sih. Kemudian dibalas oleh Wonosobo muda, bioskopnya sih ditonton untuk filmnya. Wek 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 wek. Joko Trimbel balas lagi, film dong, film dua centang biru. Wonosobo muda lantas lagi, wek 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 wek, adanya dua garis biru kali arep gawe dhewek paprige. Jadi kalau kalian ada kata-kata masuk wilayah yang di situ ada penyebutan kata-kata prige, ngapa, gere, sikap,
Ya, kayak gitulah ini ya. Itu berarti kalian sudah masuk Wonosobo. Oke, lanjut kita ada dari Dennis Dimas Permana. Love love. Sarang. Kemudian dari Ilhas Warzi. Nah, ini Ilhas Warzi ini. Ini kayak kayak semacam orang yang paling keren di Wonosobo mungkin. Ilhas Warzi, Wonosobo muda itu. Wah, mana ini komentarnya? Oh, ini. Masih noob, mohon maaf ini masih noob. Mana ini lama? Lama. Ah, bentar, bentar. Oh, itu. Ini masih lama ini, nggak bisa kebuka komentar yang di atasnya. Apa? Kayaknya sih kemarin aku bilang, kalau survei itu... Kalau layangannya sampai 1K, tak buat video reaksinya, bacain komentar mereka yang rindu Wonosobo. Nah ini sedang kita live di sini karena total pencapaian pada hari ini itu 1000 lebih. Boleh, boleh. Nah, jawabannya boleh, boleh. Jangan lupa tag kita ya, kakak. Yes, yeah. Nah, itulah. Nih. Kemudian lanjut. Ada dari Imkara Anya 2. Entahlah, yang jelas kemanapun merantau akhirnya balik lagi ke Wonosobo. Ya, karena DG, Umay Wonosobo. Orang, nggak layak, nggak apa-apa. Oke, dibalas lagi oleh Wonosobo Muda. Kemanapun kau pergi, hanya Wonosobo tempat berlabuh. Kemudian Imkara balas lagi, balik lagi sama Wonosobo, padahal pernah putus. Balikan lagi sama Wonosobo, padahal pernah putus. Ini Wonosobo itu kayak cowok atau cewek sih? Ya, ini loh intinya. Kemudian dari Rizkicik, pakai Z, Rizkicik. Tempat untuk berjuang dan diperjuangkan, untuk bermimpi dan mewujudkannya. Tempat kembali dan mengabdi. Sah. Ada sahnya loh. Tagar TSAAAAH. Sah. Nah, gitu. Dibalas oleh Wonosobo Muda. Asik-asik, joss. Dan lanjut lagi ada dari Maulida Hovar Gafar. Tempat kelahiran bertumbuh hingga masa putih abu-abu, tempat yang selalu dirindukan, semoga bisa kembali memberikan kebermanfaatan. Oke. Mungkin dia itu tinggal kecilnya di Wonosobo, terus dia sekarang lagi merantau, mungkin kuliah atau lain sebagainya ya. Semangat Kak Amin. Ini Kak Amin atau Kak Maulid? Maulid Agafar nih, Maulid Agafar. Wifi ini mati, geng. Oh, pantesan ini ternyata wifi ini mati, bro. Ini kita nggak bisa lihat nih. Nah, ini kenapa ini? Lagi bikin konten. Ya, maaf, barusan ada kendala koneksi yang tiba-tiba wifi mati. Terus ini belum juga bisa. Oh, ini masih belum bisa sih. Nah, bentar ya, om. Bentar. Kayak perlu harus di-reverse gitu kali ya. Jadi ini kayak ada semacam kesalahan teknis gitu barusan, terus komentar-komentarnya jadi agak-agak nggak nyambung ya, tapi nggak apa-apa, ini nanti kita urutin aja. Terus lanjut dari Lokal Ivesto, bagiku Wonosobo adalah tempatku kembali. Nah, Wonosobo muda, Mbak Les, alhamdulillah bangun kampung halaman. Ini Lokal Ivesto ini orang maksudnya, iya. Kemudian lanjut dari Hendra DR underscore PRT, Wonosobo adalah tentang cerita. Cerita yang gimana nih? Cerita apa kakak? Oh, dengan sama Wonosobo Muda. Jadi admin Wonosobo Muda ini kayaknya anu banget. Cowok cewek ya? Ya, kalau cewek semoga anu. Oh iya. Tuh. Kalau cowok sip. Nah, kemudian lanjut dari Gunter Hulaulo. Tempat kelahiranku dan tempatku mencetak karakter hidup. Jos. Karakter yang mau Wonosobo dia. Rikian orang dalam kira main. Lanjut dibales oleh Wonosobo Muda. Mantap, keren enggak? Jos. Oke, okay, Diki. Kemudian lanjut ada dari Adim Adani 223. Wonosobo adalah adem dan angetku. Wonosobo adalah adem dan angetku, adem dan angetku. Wonosobo adem, ademnya di yang. Adem itu karena sendiri, karena jomblo. Yaitu angetnya karena ada kali anget.
Jadi Wonosobo guys, Wonosobo itu kita punya kayak semacam kalau di daerah atas yang arah-arah mau ke Dieng itu dingin banget memang. Dan kemarin bahkan sampai ngembun, bun, bun, embun, embunnya itu bahkan sampai kayak jadi es kristal-kristal gitu, terus jadi kayak salju gitu. Ya itu Wonosobo punya kayak gitu. Dan Wonosobo juga punya Kalianget, punya Manggisan, punya sumber mata air yang di situ banyak mengandung belerangnya dan di situ biasanya bersifat panas atau anget. Jadi disebut biasanya disebut Kalianget dan di situ biasanya untuk berendam kita. Dan udah lama banget nggak berendam di sana. Kapan kita berendam? Ya, intinya lah kata. Ya, Wonosobo adalah adem dan angetku. Wonosobo Bunda bales, anget dan adem bukan meriang kan ya. Adem banget, gergesi pokoknya lah. Wonosobo itu gergesi kalau lama-lama lama kita nggak ke Wonosobo itu gergesi mesti. Jadi kalian yang ada di luar kota yang pernah merasakan keindahan Wonosobo harus ke sini lagi biar nggak gergesi karena apa? Karena rindu. Ya, jadi biar kalian nggak gergesi karena rindu, balik lagi ke Wonosobo. Kemudian ada dari Triulis Surya, Triulis Surya. Wow, jangan habis dulu. Wow, jangan habis dulu. Triulis Surya, Wonosobo itu Bali, bro. Wonosobo itu Bali. Jadi Wonosobo itu bukan Bali ya. Bali itu ada di NTB sana. Bali provinsi sendiri. Oh, maksudnya Bali lu, Bali balik gitu loh, balik Bali, Bali. Bali, pulang, pulang. Wonosobo itu Bali. Wonosobo Bali namanya mengecil untuk Bali, tapi Bali. Dari lanjut dari Elmi Novena, Wonosobo tempat di mana aku harus pulang. Ya, tempat Bali. Ada baik, Bali. Boleh, ada yang boleh, ada yang beli, ada yang oh iya, ditunggu pulangnya. Oh. Kemudian ada dari Yunia Rofah, tempat di mana aku harus kembali pulang dan berkarya di Wonosoboku. Bagus, saya tunggu karya kamu, Yunia Rofah. Semangat, berkarya dan bangun. Bismillah, semoga segera kembali pulang dan segera menyelesaikan, segera mengabdi untuk selesai pengabdian ini, segera mengabdi untuk Wonosobo tercinta. Setiap detik jalan sepanjang jalannya memiliki kenangan yang tak pernah mudah dilupakan. Wow, Yunia Rofah. Keren juga nih. Ini karyanya apa ya? Amin, semangat untuk perjuangannya kakak. Semoga Yunia Rofah kamu segera bisa menyelesaikan kak, ya kak Yuri Yunia Rofah itu semoga bisa menyelesaikan pengabdian di mana di sana itu nggak tahu di mana, tapi semoga cepat selesai dan balik lagi ke Wonosobo dan kita buat karya untuk Wonosobo. Entah di bagian apa, terserah yang penting untuk majalah Wonosobo. Kemudian ada dari Wicaksobo Seto 6. Tempat di mana ku dilahirkan dan tempatku dibesarkan dan sekarang menjadi tempatku singgah sewaktu ku rindu dengan orang tua dan kenangan indah pada kota ini. Selamat hari jadi Wonosobo yang ke-194. Semoga tambah maju dan sukses untuk Wonosobo. Amin. Nah, ini penuh dengan cerita ya. Amin ya Allah. Harus lur ben bisa gue cerita ke anak putu. Benar benar benar. Ini Wonosobo banget lah. Dari Wanasaba.id, Wanasaba.id, Wonosobo muda adalah Wonosobo muda sama dengan sebuah kado pulang. Wonosobo muda sama dengan sebuah kado pulang untuk tanah kelahiran. Ya. Apa ini? Strik Wonosobo, tanda love-nya. Sayang. Dibales sama Wonosobo muda nih. Ya, ini endorse-nya. Ya, sah ini endorse-nya. Endorse by Wanasabanya. So, sebuah obat rindu kampung halaman. Ya, 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 ya. Mohon maaf kalau garing banget ya. Yuni Arfah bales lagi nih berarti ya. Komentar lagi. Amin, Allahumma amin. Selalu sehat juga buat Mimin. Semoga Wonosoboku makin jaya. Amin, 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 amin. Min, amin. Amin, wimin. Terharu ada yang perhatian. Nih, jangan sampai nangis ya, Min, kalau terharu ya. Nih, amin, aku beran. Nih, amin, aku beran.
adminnya Wonosobo Muda ini siapa ya? Kayaknya atau mas-mas yang rambutnya pendek itu atau mas apa tuh Pak? Ya Allah, lupa. Maaf mas, udah suka lupa. Atau siapa? Karena Wonosobo Muda itu keren sih dan orang-orangnya banyak. Ya nggak banyak-banyak banget, tapi orang-orangnya cerdas-cerdas. Dan mungkin kalau misalkan Wonosobo Muda pengen rekrut cowok ganteng terus asli Wonosobo terus emangnya ya hubungi saya aja biar saya banyak gagasan intinya banyak gagasan untuk Wonosobo. Dan terima kasih Wonosobo Muda setelah memancing kita untuk bisa memaknai apa sih makna Wonosobo bagi kita. Dan ini tentu saja yang banyak yang komen itu adalah teman-teman kita anak-anak Wonosobo yang kebanyakan ada di luar kota dan merindukan Wonosobo. Dan semoga yang bisa mengobati saya curhat seperti ini bagi kalian yang ada di luar Wonosobo, entah itu studi, entah itu kerja, entah itu liburan dan sebagainya, tetap semangat. Semoga pekerjaan kalian, semoga studi kalian cepat selesai, dalam artian berhasil, sukses. Dan kembali lagi ke Wonosobo untuk membangun karya, membuat karya di Wonosobo. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Nah itulah teman-teman, beberapa komentar dari teman-teman kita yang ada di luar sana dan berkomentar di Instagram Wonosobo Muda. Intinya Wonosobo itu memang kota yang meskipun kecil sederhana tapi ngangenin dan bikin betah dan juga entah kenapa ya itu kayak mempunyai suatu daya magis tersendiri gitu Wonosobo. Nah bagi kalian yang belum berkomentar kan ya, menurut kalian Wonosobo itu apa sih atau apa makna Wonosobo bagi kalian? Nah kalian silahkan ketikkan jawaban kalian, makna Wonosobo menurut kalian di komentar di bawah. Dan bagi yang mungkin belum pernah ke Wonosobo, perlu untuk dicoba. Atau silakanlah kesinilah kita lihat keistimewaan dari Wonosobo ini. Mungkin itu teman-teman, tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen tentu saja. Udah, sepertinya seperti itu saja. Dan kita jangan lupa kasih masukan, kritik, dan saran. Karena, atau kalian boleh juga nih yang aktif di Instagram dan kalian mungkin bisa menyarankan untuk Bang atau Mas atau siapa ya saya biasa dengar Has. Nah, Ilhas toh iku lho ono video sing maer atau ada pembahasan yang lebih yang bagus di Instagram dan bisa untuk kita bahas bareng-bareng di sini. Jadi itu saja teman-teman. Bye bye.